terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah generasi baik, generasi postpay. Jika kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan sudah tiba. Artinya perintah untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan telah datang. Nah, karenanya diseru bagi orang-orang yang beriman ya, agar supaya apa? Kita la'allakum tattaqun. Agar supaya kita bertakwa. Kenapa kita bisa bertakwa? Mari kita lihat. Di dalam ibadah saum ini ibadah yang sangat spesial berkaitan erat dengan Allah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa puasa ini untukku. Aku akan membalas orang-orang yang berpuasa, membalas puasa orang-orang yang berpuasa. Bayangkan betapa indahnya Allah menyatakan langsung bahwa puasa ini berkaitan erat denganku. Kenapa? Karena jika ibadah yang lain, semisal sholat, gerakan dan lain-lain bisa terlihat dari jauh. Ketika kita berzakat, infak, itu ada orang yang menerima kita. Tetapi puasa ini hanya urusan kita dengan Allah. Karenanya puasa itu erat dengan menghubungkan kita langsung dengan Allah. Mahabbatullah, bagaimana kita mencintai Allah. Agar supaya apa? Agar supaya insya Allah kita taqarrub ilallah, akan selalu mendekatkan diri kita dengan Allah. Selamat berpuasa, generasi baik, generasi postpay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.